semuanya, kembali di channel saya. Untuk teman-teman yang tertarik ingin melihat daun-daun yang berguguran, juga ranting-rantingnya juga, saya akan ajak untuk mengelilingi tempat ini. Jadi ini situasi musim gugur seperti ini di Swedia. Banyak pohon-pohon yang daun-daunnya berjatuhan dan lama-kelamaan menjadi gundul. Pohon yang ini hanya tinggal ranting-ranting saja karena daunnya sudah berguguran. Ini posisi tempatnya adalah di samping rumah saya nih. Ini tuh rumah saya, jadi letaknya di samping rumah saya. Jadi saya lagi berjalan di sekitar samping rumah saya ini. Musim gugur datangnya setahun sekali, jadi biasanya banyak orang yang berfoto di bawah pohon dengan daun-daun yang berserakan. Jadi saya berfoto dulu di daun-daun yang berguguran. Kita lanjut lihat untuk pohonnya yang lain. Ikut terus, siap-siap ikut terus. Ikut terus. Ayo sekarang kita lanjut ke pohon maple. Ini kita mau ke pohon maple nih, di belakang saya ini pohon maple karena ada request dari subscribe ingin lihat pohon maple ketika berguguran. Nah, jadi yang berdiri di kiri kanan ini adalah pohon maple. Pohon yang biasa digunakan untuk hiasan di rumah, daunnya karena cantik. Jadi inilah pohon maple-nya ya.
Inilah semua daun-daun maple yang berjatuhan, berguguran. Seperti ini daunnya nih, kalau sudah kering. Nah, ini daun maple-nya seperti ini. Inilah daun maple-nya. Ini daunnya sangat cantik, biasanya digunakan untuk hiasan di rumah karena kalau udah kering daunnya ini jadi berwarna-warni seperti ini, cantik ya. Dan orang biasa dipajang, ditaruh di dalam pot dan merah sekali warnanya, cantik sekali. Dan ketika musim gugur, maka berserakan di bawah banyak, bisa kita ambil kalau mau. Duduk santai dulu yuk, kita di bawah pohon maple. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton, like, dan subscribe juga. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Bye-bye.